Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra akan memberi tumpuan membantu golongan mudah terjejas dan kurang mendapat perhatian menerusi program Peneraju Impact. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muzamil Ismail berkata, di bawah program berkenaan, 1,000 penerima manfaat disasar mendapat pembiayaan dalam bentuk latihan kemahiran dan teknologi. Jelasnya, orang kurang upaya OKU, pesalah juvena dan individu hilang pekerjaan antara kumpulan yang disasarkan di bawah Peneraju Impact. Kita fokus kepada skill perantisan, kan? Skill perantisan ni adalah skill yang mana kita orang kata apa, macam on job training. Kita ambil mereka ni sama ada yang OKU ke ataupun yang apa duduk di Sabah Sarawak dan sebagainya ataupun yang B40 yang kehilangan kerja, retrenched workers ni, kita kumpulkan mereka, kita masukkan dalam satu training center ni lah untuk mereka buat latihan-latihan yang kita spesifikkan. Khususnya skill dan teknologi lah. Selain memastikan kumpulan sasar diberi akses pendidikan dan latihan sewajarnya, program Peneraju Impact turut memberi jaminan pekerjaan kepada penerima manfaat terlibat. Yang penting adalah marketability lah, peluang pekerjaan itu sendiri. Dan kita sebenarnya kita bekerjasama dengan industri kerana selepas saja mereka tamat latihan 2 bulan, 3 bulan ataupun dalam satu tempoh masa yang tertentu ni, terus saja mereka ni diserap masuk. Maksudnya job placement itu. Itu sebenarnya yang added value kita tu. Secara keseluruhan, Yayasan Peneraju mensasarkan untuk membiayai lebih 10,600 individu tahun ini menerusi 165 program latihan yang ditawarkan. Sejak ditubuhkan, agensi berkenaan telah memperkasa kehidupan lebih 46,000 individu seluruh negara melalui 370 program pembiayaan.